Yo, men, akhirnya Darwin Game episode kelima sudah keluar. Tapi di endingnya itu ketika mau menyelamatkan si Suka, itu selesai, men, anjay. Ternyata di episode kelima tuh mau makan dua capture di episode kelima. Lah, capture untuk episode ke-6 tuh capture 16 sama capture 17. Dan capture 16 sudah aku bawakan, tah. Kalian bisa lihat aja sendiri capture 16. Dan ini aku akan lanjut ke capture 17. Itu bisa dikatakan mengulas semua spoiler di episode ke-6, men. Langsung aja kita ke capture-nya, men. Capture ke-17. Ini di tampilan awal si Ryuji ini, men. Dan ini gak tahu nih bocah siapa, men. Langsung aja kita turun ke bawah, men. Yes. Oh, si Sui. Kok Sui siapa sih? Aku lupa, men. Itu ada dua orang nih, Loli sama si bocah kecil itu, men. Anjir. Darwin Game volume 5. Kok volume 5, cok? Kok volume 5, cuk? Harusnya volume 6 lah, episode ke-6. Kok malah volume 5? Nah, ini senjatanya, men. Mesin gun. Ses flip flop. Oke, men. Capture 5, ring-ring. Oh, ada yang nelpon. Apa nih, ses? Oh, cincin langsung muncul, men. Anjir. Cincin. Cincin gelombang kedua telah tiba. Sebuah cincin berlian telah dikirimkan ke suatu tempat di arah. Menggunakan map dan dimensinan. Oh. Nah, ini capture 17, men. Si Suka dengan timeline awal ini sampul buku ya nih mesin ini, men. Wah, anjir si Suka, men. Ya Lord. Nah, orang ini padahal di capture berapa yuk? 16 apa 15 tuh. Orang ini dibahas loh, men. Tapi di animenya, di episode-nya enggak dibahas sama sekali, ah. Sang detektif tuh enggak dibahas sama sekali ini. Ini tuh enggak muncul di animenya nih, men. Kok di manganya muncul, di anime enggak. Aneh itu loh. Lumayan panjang lah. Ya kan? Ini tuh gak dibahas loh, men. Tapi di captionnya kok dibahas. Nah, ini King. Kok King sih ada apa King? Bukannya Wang. Kalau di animenya Wang, di sini Wan. Anjir. Mana si Kaname nih? Udah mulai membongkar sih siapa tuh si lolinya, men. Gila, Tito sampai Suka, yuk iyalah. Udah mau hampir ngebunuh si Suka, kok. Oh, anjir. Berarti di episode ke-6 tuh selain mengalahkan sang Loli ini, juga mengajak Loli ini buat jadi teman, men, di episode ke-6. Spoiler nih, spoiler dikit sebelum gue episode 6. Seminggu lagi sih hari Jumat. Bukan Jumat, ting. Sabtu pagi hari, dini hari, jam 12-an lah. Hari Sabtu lah, malam. Anjir, langsung dibunuh. Anjir. Oh enggak. Aku kira langsung dibunuh, men. Kok sadis banget? Oh, benarkah kalau begitu bergerak ke neraka? Jis! Senjatanya bet. Kalau memang gak ditahan, ini udah mati loh. Udah menyentuh gini kok. Untung ditahan, men. Nah kan? Untung ditahan ya. Ditahan, untung. Oke, men. Ya memang lah, harus berterima kasih lah. Karena kalau bukan berkat orang ini, Loli ini, si Kaname gak akan dateng lah. Gak akan dateng. Bener, men, bener. Gak salah sih, bener. Taktik yang sangat cerdas. Tidak pacaran. Kami juga baru bertemu beberapa hari yang lalu. Siap. Apa nih? Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa mengeringkan
kalian dengan si kuku. Oh. Oh, diambil semua cairan air-airnya, men. Sota, bingung kan? Sota. Sota. Ini memang berarti pas awal aku lihat, aku kira ada dua orang kembar. Ternyata enggak, men. Satu orang memiliki dua kepribadian itu loh. Dan ini salah satu yang bisa dikatakan tuh hal menyeramkan nih, men. Kau bisa mengeluarkan seluruh cairan dalam tubuh musuh dengan skill ini. Oh iyalah. Tapi beruntung yang mengendalikan si air tuh sang Loli, men. Kalau yang es kan si Sota, ini kan air. Kalau si Loli ini bisa mengendalikan semua, yuk ngalahin musuh gampang banget ah. Cairan darah-darahnya dikeluarin udah mati, men. Easy banget, men. Saudara kembarku, jadi kamu mau manggil. Oke, men. Saudara kembar Sota, men. Nah kan, jiwa Sota ada di dalam tubuhku. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan tahun lalu, tapi di game telah membawanya kembali. Oh siap, bener kan? Satu tubuh tuh dua kepribadian, dua jiwa malah. Bisa kapan topik kita ganti? Kita ganti topik, anjir. Aku berterima kasih, tapi... Yo iyalah, kalau si Loli ini gak di-invite, gak diajak gabung, rugi, men. Lah bisa mengendalikan air sama es kok. Ya kan, membunuh King. Kok King itu loh? Di animenya tuh Wang, Waeng, Wang. Tapi di capture-nya ada yang Wan, ada yang King. Yang bener tuh Wan atau King. Kalau nama grupnya tuh X, bener tah? X. Bener X, soalnya kan logonya kan 8, X bener. Ada konflik ini, men. Anjir, oke siap. Ini aku juga masih belum paham tah. Nomor-nomor itu buat apa nomor-nomornya, men? Siap, men. Cincinnya keluar semua, men, cincin, men. Semua pemain-pemain juga ikutan bergerak, men. Apa nih? Jreng. Ini itu cahaya tah. Udah jelas ini cahaya, men. Cahaya. Oh, ledakan. Ledakan cahaya apa, men? Kenapa nih? Ryan sudah membalas. Lo cincin berlian, siap. Emang di mana si cincin berlian? Oh, ini si
anggota Egg udah mulai menyerang nih men, si Egg udah mulai menyerang hotelnya nih Egg. Aku 13 tahun. 13 tahun. Kok nggak kelihatan, memang kecil banget ah. Bener men. Udih, bener men. Wah, ini udah mulai nih penyerangan egg ke hotel. Nah, ini skillnya apa nih, men? Gue sangat cocok denganku. Birdman langsung keluar kan? Untung para pasukannya nggak ikutan masuk loh. Ini langsung keluar nih sigil si tanaman. Agni Drive. Lah ini sigilnya apa men? Langsung hangus. Lah ini akhirnya muncul men. Akhirnya muncul men. Muncul, oh dari belakang, mungkin dari belakang lift ini men. Nah kan ting ada cahaya sini kan, berarti dari belakang nih. Yes, maaf sudah terlambat, aku tidak sambut. Oh aku sudah sempat menyambut kalian saat pertama kali tiba, siap men. Kaget semua kan mesti kan. Siap men. Sadis ah, langsung terpotong kan. Nah ini tanpa sensor gitu loh, kepala terpotong. Langsung berhadapan men, langsung berhadapan men. Sudah selesai sekilas momen melawan para pasukan X depending dulu men. Ini nggak tahu bahas apa lagi nih, bahas detektif lagi ah.
Padahal di animenya tuh nggak dibahas sama sekali loh orang ini loh. Orang itu ketiban rezeki. Berarti ini cincin berlian gitu loh. Atau gimana nih? Kok? Wah, orang itu ketiban rezeki, cincin oh, berlian bener kan? Cincin berlian. Kaget aku men, terlalu besar men, wanjir wanjir. Terlalu besar cuy. Bener kan men, di episode ke-6 endingnya seperti ini men, endingnya men, endingnya seperti ini. Ini sepertinya nggak akan dibahas nih orang detektif ini, nggak akan dibahas sepertinya men, karena di awal tuh nggak pernah dibahas, nggak pernah keluar dari episode pertama sampai episode kelima. Kalau ini tiba-tiba dibahas kan aneh men, kalau tiba-tiba dibahas orang ini men. Nah udah selesai kan. Oke, untuk episode ke-6 spoilernya seperti itu men. Berarti perlawanan dari X ngelawan hotel dan si Loli di invite men. Intinya tuh seperti itu di episode 6 nanti men.